Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat spanduk atau baliho di Canva sesuai dengan keinginan kita ukurannya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar setiap saya upload teman-teman dapat notifikasinya. Jadi langsung saja kita buka Canva kita seperti ini. Nah, ini tampilan home-nya. Setelah itu kita custom size. Jadi kita membuat sesuai ke ukuran keinginan kita. Misalnya di sini saya ingin membuat 3 meter kali 1 meter. Nah, buah dulu ini jadi senti. Setelah itu tulis 30 kali 10. Nah, selanjutnya kita klik create new design. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal memilih template mana yang akan digunakan. Nah, jadi di sini kita templatenya sudah ada, jadi sangat-sangat mudah. Dan desain kita ini online ya, harus terhubung ke internet. Misalnya di sini saya ingin memakai template ini. Ya. Lalu setelah itu kita tulis sesuai keinginan kita, misalnya di sini kita besarkan. Jadi di sini terserah teman-teman mau ubah warnanya, klik ini, lalu pilih pilih color. Misal ingin menambahkan logo. Oh, maka kita ke upload sini. Jika teman-teman belum mengupload, maka upload dulu file fotonya di sini. Setelah itu, misalnya contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini kan, ini logo. Nah, ada proses penguploadan. Jika fotonya sudah ada di sini, maka tinggal lagi drag and drop. Misalnya di sini ya, tinggal kita klik langsung. Kita kecilkan sesuai keinginan kita. Ini hanya misal ya. Setelah itu langkah selanjutnya kita mengekspor. Oh ya, tanggal. Sama. Kita ubah warnanya. Atau enggak kuning kan. Nanti kita sesuaikan saja warnanya. Misal desain teman-teman sudah selesai ya. Setelah itu teman-teman export dengan cara men-share. Klik share, setelah itu download. Ini PNG bisa, PDF bisa. Saran saya sih gunakan PDF saja. Setelah itu download. Nah, ini sedang download filenya. Nah. Jadi file kita, file spanduk kita atau banner kita sudah jadi. Nanti file ini tinggal kirim ke percetakan. Jadi mungkin itu saja tutorial singkat tentang buat desain spanduk dari Canva. Saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.